Pendeta, setelah Paulus bertobat, Paulus memberitakan Injil dan menyebarkan ajaran yang juga termasuk doktrin tentang kekristenan. Pertanyaan saya, dari mana Paulus belajar tentang kekristenan? Ya, memang kita lihat bahwa hampir semua doktrin kekristenan di dalam Perjanjian Baru itu diajarkan oleh Paulus. Dan itu tentu sesuatu yang menarik bahkan Paulus menulis surat-surat jauh lebih banyak daripada murid-murid Yesus langsung seperti Petrus, Yohanes ya. Kalau kita bisa lihat bahwa Petrus hanya mencatat beberapa surat Petrus saja, Yohanes ya Injil Yohanes, Surat Yohanes Kitab Wahyu, tetapi Paulus mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, banyak sekali ditulis oleh Paulus, dan banyak dari surat-surat Paulus yang berbicara tentang doktrin-doktrin Kristen. Maka wajar untuk bertanya bahwa kalau Petrus dan teman-teman kita tahu mereka diajar langsung oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di bumi, tapi bagaimana dengan Paulus? Dari mana dia mendapatkan segala macam ajaran atau doktrin dasar dari iman Kristen itu? Nah, pertama-tama kita perlu sadar bahwa kekristenan tidak terlepas dari akar Yahudinya Atau kekristenan sebenarnya adalah kelanjutan dari apa yang dipercaya oleh orang Yahudi di dalam kitab-kitab Taurat mereka Dan karena itu maka ajaran iman Kristen itu tidak Secara otomatis terlepas dari ajaran-ajaran Perjanjian Lama. Nah, jadi kalau Paulus mengajar tentang iman Kristen, memang dia harus mempunyai background pemahaman yang mendalam tentang latar belakang Yahudi, maupun juga Perjanjian Lama tentang Kitab Taurat. Dan untuk itu, memang Paulus mendapatkannya dari hasil belajar dia kita tahu seperti dikatakan di dalam Kisah 22 ayat 3 bahwa dia memang belajar dengan teliti di bawah seorang rabi Yahudi yang namanya Rabi Gamaliel dalam kisah pasal 22 ayat 3 aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia tapi dibesarkan di kota ini dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Jadi memang dia betul-betul belajar tentang agama Yahudi dan juga hukum Taurat di bawah Rabi Yahudi. Ya. Dan juga kita bisa lihat bahwa Paulus termasuk ke dalam masyarakat Farisi. Farisi itu adalah masyarakat Yahudi yang paling keras. Di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan enam, Paulus berkata, tentang dirinya ya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kita bisa lihat bahwa memang dalam urusan Taurat, dia adalah seorang yang sangat hebat, dan untuk orang-orang sebaya dengan dia, dia punya pengetahuan yang jauh melampaui mereka ketika dia katakan itu dalam surat Galatia. Jadi kalau kita bicara soal latar belakang keyahudian dan juga pengetahuan tentang Taurat yang akhirnya juga mempengaruhi pemahaman doktrin-doktrin Kristen, maka Paulus memang mendapatkan dari hasil belajar. Tapi bagaimana dengan ajaran Kristen sendiri, doktrin khas Kristen sendiri, dari mana Paulus mendapatkan semua itu? Paulus sendiri menginformasikan dari mana dia mendapatkan itu, di dalam beberapa ayat, Efesus pasal 3 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Perhatikan Paulus katakan. Bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Berarti di sini Paulus mengklaim bahwa dia memang mendapatkan wahyu khusus di dalam kebenaran-kebenaran yang dia tuliskan itu. Itu diteguhkan lagi di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Paulus menegaskan dia menerima Injil itu bukan dari manusia. Bukan manusia ajar dia, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saya baca ayat itu dalam terjemahan lama ayat 12-nya, ya. Dan bukannya pula itu kupelajari, melainkan oleh wahyu daripada Yesus Kristus. Atau dalam versi King James. But by the revelation of Jesus Christ, jadi melalui wahyu yang diberikan oleh Yesus langsung. Berarti kita bisa lihat bahwa memang sumber dari pengajaran atau doktrin dasar iman Kristen yang diajarkan Paulus dalam surat-suratnya itu dia dapat dari hasil wahyu Allah langsung kepada dia. Mengomentari ayat Galatia tadi, ayat Galatia ayat yang ke-11-12 dari pasal 1. Matthew Henry mengatakan begini, "Paulus memberitahu mereka bahwa dia menerima pengenalan akan Injil dan juga wewenang untuk memberitakannya langsung dari Tuhan Yesus. Injil yang diberitakannya bukanlah Injil manusia, dia tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia mengajar kepada, kepada dia, melainkan oleh Ilham langsung atau pewahyuan dari Kristus Yesus." Paulus mendapatkan wahyu khusus dari Tuhan tentang semua itu bahwa Paulus bisa mendapatkan wahyu di mana Tuhan bicara langsung kepada dia, dia bicara langsung kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang aneh. Karena dalam beberapa pengalaman kita bisa lihat bahwa Paulus mengalami hal itu. Bahkan sesaat setelah dia ditangkap Tuhan dalam perjalanan ke Damsik itu pun juga terjadi semacam sebuah penglihatan kepada dia. Itu dicatat dalam kisah pasal 22 ayat 17 sampai 19. Sesudah aku kembali ke Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem dan seterusnya. Lalu ayat 19, jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa Akulah yang pergi dari rumah ibadah, yang satu ke rumah ibadah yang lain dan seterusnya. Berarti Tuhan bicara kepada Paulus. Paulus juga menjawab kepada Tuhan. Maka di sini kita bisa lihat ada saat di mana memang Paulus itu mempunyai komunikasi langsung yang sifatnya adikodrati dengan Tuhan. Lalu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dan 4 itu Paulus bicara tentang diri sendiri tapi dia membahasakannya dengan seolah-olah dirinya itu adalah orang orang lain. Dia bilang dalam ayat 3 dan 4 2 Korintus 12, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi Paulus mempunyai sebuah pengalaman supranatural. Di mana dia diangkat sampai ke surga tingkat ketiga. Karena itulah maka kita boleh memastikan bahwa sumber pengajaran Paulus itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Melalui wahyu. Makanya kita lihat ya bahwa penetapan tentang perjamuan malam pada waktu Tuhan Yesus itu memecah-mecahkan roti lalu membagikan anggur kepada murid-muridnya itu kan yang yang hadir kan cuma rasul-rasul. Paulus kan belum bertobat waktu itu. Tapi Paulus berkata tentang perjamuan kudus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itu kan penetapannya pada perjamuan malam. Tapi Paulus mengatakan, apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Kapan dia terima dari Tuhan? Pastilah dia mendapatkan wahyu khusus tentang hal itu. Ya. Jadi sumber dari ajaran-ajaran atau konsep-konsep doktrinal yang diajarkan Paulus dalam semua suratnya itu adalah wahyu dari Tuhan Yesus. Kalau bisa kita bertanya lagi, kapan wahyu itu diterima oleh Paulus dan di mana? itu kira-kira setelah dia bertobat itu atau dia dipercaya kepada Yesus itu kira-kira antara 2 sampai 3 tahun dan kemungkinan besar dia menerimanya di wilayah Arab dan juga Damsik ya atau Damaskus Syria itu tercatat dalam Galatia pasal 1 ya ayat 15 sampai 18 tapi waktu it, waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsik. Lalu tiga tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi para penafsir itu mengatakan bahwa ada kemungkinan atau kemungkinan besar Paulus menerima semua wahyu dari Tuhan itu dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun setelah pertobatannya yang dia terima di wilayah Arab atau wilayah Damaskus atau Damsik seperti kata Galatia pasal 1. Jadi itulah sumber dari segala macam pengetahuan tentang kekristenan yang diajarkan oleh Rasul Paulus dari wahyu langsung Tuhan Yesus. Ya.